Beberapa gigi Anda mulai bertanggalan, jangan anggap remeh. Gigi tanggal bukan hanya mengganggu penampilan Anda, tetapi ada yang lebih penting dari itu. Karena mungkin itu pertanda bahwa gula darah Anda tinggi. Bagaimana kaitan antara gula darah tinggi dan kesehatan gigi? Tonton video ini sampai habis. Bagaimana diabetes dapat mempengaruhi mulut saya? Hubungan antara diabetes dan masalah kesehatan mulut adalah gula darah tinggi. Jika gula darah tidak terkontrol dengan baik, masalah kesehatan mulut lebih mungkin berkembang. Hal ini karena diabetes yang tidak terkontrol melemahkan sel darah putih yang merupakan pertahanan utama tubuh terhadap infeksi bakteri yang dapat terjadi di mulut. Air liur atau saliva mengandung glukosa. Ketika diabetes tidak terkontrol, kadar glukosa yang tinggi dalam air liur Anda dapat membantu bakteri berbahaya tumbuh. Bakteri ini bergabung dengan makanan untuk membentuk lapisan lembut dan lengket yang disebut plak. Plak juga berasal dari makanan yang mengandung gula atau padi. Beberapa jenis plak menyebabkan kerusakan gigi atau gigi berlubang. Jenis plak lainnya menyebabkan penyakit gusi dan bau mulut. Penyakit gusi bisa lebih parah dan membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh jika Anda menderita diabetes. Pada gilirannya, memiliki penyakit gusi dapat membuat glukosa darah Anda sulit dikendalikan. Orang dengan diabetes yang merokok berada pada risiko yang lebih tinggi, hingga 20 kali lebih tinggi dibandingkan dengan non-perokok untuk mengembangkan atau untuk menderita sariawan dan penyakit periodontal atau penyakit di sekitar gigi. Perokok juga tampaknya mengganggu aliran darah ke gusi yang dapat mempengaruhi penyembuhan luka di area jaringan ini. Apa yang terjadi jika saya memiliki plak? Plak yang tidak dihilangkan akan mengeras seiring waktu menjadi karang gigi dan terkumpul di atas garis gusi Anda. Karang gigi membuat lebih sulit untuk menyikat dan membersihkan sila-sila gigi Anda. Gusi Anda menjadi merah dan bengkak dan mudah berdarah. Itu merupakan tanda gusi yang tidak sehat atau meradang yang disebut gingivitis. Ketika gingivitis tidak diobati, dapat berkembang menjadi penyakit gusi yang disebut periodontitis. Pada periodontitis, gusi menarik diri dari gigi dan membentuk ruang yang disebut kantong yang perlahan-lahan menjadi terinfeksi. Infeksi ini bisa berlangsung lama. Tubuh Anda melawan bakteri saat plak menyebar dan tumbuh di bawah garis gusi. Baik bakteri maupun respon tubuh Anda terhadap infeksi ini mulai memecah tulang dan jaringan yang menahan gigi pada tempatnya. Jika periodontitis tidak diobati, gusi, tulang, dan jaringan yang merupakan gigi akan rusak. Gigi mungkin menjadi longgar dan mungkin perlu dicabut. Jika Anda menderita periodontitis, dokter gigi Anda mungkin akan mengirim Anda ke periodontis, seorang ahli dalam mengobati penyakit gusi. Namun, pernahkah Anda mendengar bahwa gusi atau bahkan lidah Anda juga bisa mengisyaratkan risiko diabetes? Aneh kedengarannya, namun ada beberapa tanda di mulut yang bisa mengisyaratkan adanya diabetes. 1. Mulut kering. Produksi air liur di mulut Anda dipengaruhi oleh kadar gula darah. Jika kadarnya tidak terkendali, produksi air liur bisa turun dan mungkin merasakan kekeringan berlebih di mulut. Seiring waktu, hal yang sama dapat menyebabkan luka, bisul, dan bahkan gigi berlubang. 2. Penyembuhan luka dan infeksi yang lambat. Salah satu dari banyak efek samping diabetes pada kesehatan Anda adalah sistem kekebalan yang lambat. Kadar gula darah yang tinggi berdampak pada proses penyembuhan dan memperlambat pemulihan dari luka luar dan luka lainnya. Hal yang sama berlaku untuk kesehatan mulut.
pada luka, bisul, dan infeksi yang memakan waktu terlalu lama untuk kesehatan. Bisa jadi merupakan gejala penyakit diabetes. 3. Sariawan. Orang dengan diabetes yang sering minum obat anti jamur lebih mungkin mengalami infeksi di mulut atau lidah mereka. Virus ini tumbuh subur pada gula darah tinggi dalam air liur penderita diabetes yang tidak terkontrol. Lidah atau mulut terbakar. Sariawan dan mulut kering dapat menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai sindrom lidah terbakar. Pasien dapat merasakan lidah mereka mati rasa atau mungkin mengalami kesemutan di mulut. Seseorang juga mungkin kehilangan kemampuan untuk merasakan sebagai akibat dari penuaan. Jika saya menderita diabetes, bagaimana cara mencegah masalah kesehatan mulut? Karena penderita diabetes lebih rentan terhadap kondisi yang dapat membahayakan kesehatan mulut mereka, sangat penting untuk mengikuti praktek kebersihan mulut yang baik. Memberikan perhatian khusus pada setiap perubahan dalam kesehatan mulut Anda dan segera menghubungi dokter gigi Anda jika perubahan tersebut terjadi. Saran untuk mencegah atau mengurangi masalah kesehatan mulut antara lain, 1. Jaga gula darah Anda sedekat mungkin dengan nilai normal. 2. Temui dokter Anda sebelum menjadwalkan perawatan untuk penyakit periodontal. Mintalah dokter Anda untuk berbicara dengan dokter gigi atau periodontis Anda tentang kondisi kesehatan Anda secara keseluruhan jika operasi mulut direncanakan. 3. Pastikan untuk memberi dokter gigi Anda nama dan nomor telepon dokter Anda. Informasi ini kemudian akan dengan mudah tersedia untuk dokter gigi Anda jika ada pertanyaan atau kekhawatiran yang muncul. 4. Berikan kepada dokter gigi Anda daftar semua nama obat dan dosis yang Anda pakai. 5. Tunda prosedur perawatan gigi non-darurat jika gula darah Anda tidak terkontrol dengan baik. Namun, infeksi akut yang berkembang dengan cepat seperti abses harus segera diobati. 6. Perlu diingat bahwa penyembuhan mungkin memakan waktu lebih lama pada penderita diabetes. Ikuti instruksi pasca perawatan dokter gigi Anda dengan cermat. 7. Hubungi dokter gigi Anda segera jika kawat atau bracket melukai lidah atau mulut Anda. Tips kebersihan mulut lainnya untuk penderita diabetes. 1. Pastikan gigi dan gusi Anda dibersihkan dan diperiksa oleh dokter gigi Anda setidaknya 2 kali setahun. Bicaralah dengan dokter gigi Anda untuk menentukan seberapa sering Anda akan membutuhkan pemeriksaan. 2. Cegah penumpukan plak pada gigi dengan menggunakan benang gigi minimal sekali sehari. 3. Sikat gigi Anda setiap habis makan. Gunakan sikat gigi berbulu lembut. 4. Jika Anda memakai gigi palsu, lepaskan dan bersihkan setiap hari. 5. Jika Anda merokok, bicarakan dokter Anda tentang cara untuk berhenti merokok. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.